Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi'abdalil adiyan wa bayyana lana tariqataha wa ma'dubun fil Qur'an. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita semua kaum muslimin, para jamaah Jumat di masjid yang mulia ini, menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kasih sayang, karunia yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita hari ini bisa melaksanakan ibadah pada Jumat di masjid yang mulia ini dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir membawa risalah. Dengan risalah beliau kita menjadi seorang muslim mukmin yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib mengajak kepada jamaah, mari kita berupaya meningkatkan takwa dengan sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan cepat hari ke hari sehingga kita telah berada di penghujung tahun 2023. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami akan membicarakan, yaitu menjadikan masa kini dan masa mendatang lebih baik daripada masa lalu. Waktu yang kita telah lewati disebut dengan masa lalu adalah berarti masa yang telah lewat, yaitu masa yang akan terulang lagi. Masa lalu adalah masa kenangan, bisa kenangan indah, bisa kenangan pahit, dan masa lalu sangat penting untuk diperhatikan setiap orang untuk melihat siapa dirinya dan bagaimana dia kemarin. Juga melihat bagaimana kualitas aktivitas atau amal-amal yang dia lakukan waktu itu. Kita dapat merenung kembali apakah masa lalu itu berlalu tanpa makna, tanpa arti, tanpa nilai. Mungkin telah diisi dengan berbagai aktivitas yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Bila masa lalu diisi dengan hal-hal yang tidak baik atau negatif, maka selayaknya kita segera memperbaiki dan tidak terulang lagi. Dan apabila masa lalu telah diisi dengan hal-hal yang baik atau positif, dengan amal-amal yang soleh, agar seterusnya untuk kita tingkatkan sepanjang kemampuan dan masa yang akan datang. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita melihat masa lalu atau masa lampau, kemudian kita melihat masa kini atau waktu saat ini. Masa kini adalah masa yang sekarang, yaitu masa yang sedang kita jalani bersama. Ini berarti seseorang masih dapat menyaksikannya. Di saat ini seseorang dapat juga berbuat sekehendaknya dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai karya yang langsung dia sendiri juga dapat menilai apakah perbuatan itu atau aktivitas itu dilakukan termasuk kategori yang baik atau positif. Juga dia bisa menilai apakah perbuatannya itu atau aktivitas itu bernilai negatif. Bagi kita kaum muslimin, tentu akan mengkaitkan dengan ajaran Islam. Semua perbuatan itu harus dinilai dengan amal saleh. Karena umat Islam langsung menilai apakah aktivitasnya, kegiatannya, amalnya termasuk dalam kategori yang baik atau menjadi amal yang buruk. Maka umat Islam yang betul-betul mengamalkan ajaran agamanya akan meneruskan mengerjakan yang baik dengan segera meninggalkan aktivitas yang buruk atau yang negatif dengan amal yang baik. Dan yang paling
bagi keduanya tidak mampu, maka lebih baik dia berdiam diri dari segala perbuatan yang jahat. Sikap seperti inilah sangat penting dimiliki setiap pribadi muslim, sehingga setiap gerak-geriknya dalam kehidupan ini selalu diperhatikan bagaimana menurut standar ajaran Islam. Sekali lagi, semua perbuatan kita dilihat dengan standar ajaran Islam. Selain masa lalu, maka berikutnya adalah masa mendatang atau waktu-waktu yang akan datang. Masa mendatang berarti masa yang akan tiba, masa yang akan kita hadapi. Karena masa ini adalah yang masa akan, berarti belum tentu apakah kita temui atau tidak kita temui. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masa mendatang belum tentu ada bagi seseorang, apakah diperolehnya. Disinilah pentingnya seseorang untuk tidak melambat-lambatkan sesuatu amal yang baik, tidak menunda-nunda untuk berbuat amal yang bagus, dan dia selalu merasa bahwa masa datang sangat tidak dapat diperhitungkan dan itu adalah urusan Allah. Maka oleh karena itu dia bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang mengira bahwa dia akan memperoleh di tahun akan datang, tahu-tahu umurnya sudah sampai. Dan bahkan orang yang tidak mengira bahwa ternyata dia bisa mencapai beberapa keberhasilan di tahun-tahun akan datang. Untuk itu, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk menghadapi masa kini, masa mendatang, manusia hendaknya bermodal optimis. Bahasa optimis dalam Islam disebut dengan tawakal Allah. Tidak menyerah dan selalu berusaha dan bergantung atas pertolongan Allah. Yang berarti positif, memandang masa depan dengan segala harapan yang mungkin akan diraih. Dan sebaliknya ada yang memandang masa kini, yaitu pesimis. Dia tidak merasa beruntung atau merasa tidak akan berhasil. Pesimis adalah berarti putus harapan. Sebagai seorang yang berada dalam keadaan ini, misalkan seorang yang miskin, dia mengatakan ini sudahlah adalah takdir Allah. Sebenarnya Allah tetap memberikan kesempatan dia untuk berbuat dengan adanya umur yang diberikan masa depan, atau dengan berupaya dengan maksimal. Tidak boleh menyerah begitu saja. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'asu min rahillah innahu la ya'isu min rahillah al kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa atau pesimis dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini setiap orang harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, sebagai pencipta semua makhluk. Seseorang harus bekerja keras dengan semangat tinggi. Pada diri seseorang perlu dan sangat perlu ditumbuhkan adanya keinginan untuk berprestasi, untuk meraih keberhasilan, untuk meraih keuntungan, untuk meraih berapa kelebihan. Dalam bahasa Inggris dikatakan semangat untuk berprestasi ini disebut nispol achievement, yaitu semangat untuk berprestasi, semangat untuk beruntung, semangat untuk memperoleh kebaikan. Seseorang haruslah tetap berkeyakinan bahwa usahanya akan berhasil baik. Tidak boleh dia mengira itu akan gagal, cepat atau lambat, dan tidak boleh kehilangan kepercayaan pada diri sendiri terhadap keberhasilan aktivitas yang dilakukannya. Dan inilah yang ditanamkan dalam Islam, yaitu dengan bersyukur dan tawakal atas nikmat Allah yang diberikan. Pertama adalah sehat, yang kedua kekuatan tenaga, dan umur yang dimilikinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, seseorang mungkin hari ini dia tersenyum, besok menangis. Hari ini dia kaya, mungkin besok miskin. Hari ini sangat pendapa, mungkin besok menjadi orang yang gelap. Dia ketawa hari ini, dan besok dia sedih.
Inilah perputaran zaman, perputaran waktu yang semua itu kita tetap bertawakal kepada Allah. Tidak boleh lupa bahwa Allah lah yang menggerakkan semua apa yang kita lakukan. Karena semua itu adalah dengan kita bersedih, maka putuslah kepada Allah. Dengan kita bersyukur dan berdiri semua akan Allah menyebutkan dengan kita. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya dengan kesabaran dan keyakinan serta ketakwaan, Allah akan memberi jalan keluar kepada kita semua. Baik dari kesulitan, baik daripada persoalan, ataupun segala persoalan yang menyangkut diri kita, keluarga kita, dan keluarga masyarakat, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Firman Allah yang terbaik. Alhamdulillah, kita sehatkan lagi. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan atau memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki kepada kita dengan usaha sabar. Jangan berharap hebat berubah. Masa lalu, masa kini, masa akan datang adalah waktu sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Karena itu, kita tidak dengan berubah mumpung tidak kehabisan dana, mumpung tidak ada kekurangan waktu, mumpung tidak punya kelapangan waktu, dan semua itu waktu yang diberikan kepada kita pergunakan untuk menaik amal kebaikan dan menempuh segala pahala-pahala besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bulan Januari 2024 dengan amal-amal yang lebih baik. Semoga perjalanan kita sampai dengan tahun baru 2024 selalu dalam keadaan sehat, selamat dan penuh berkah serta selalu mendapat rahmat dan mampuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabbi,
Wallahu ya'lamu ma tasna'un.